Salam kawan-kawan, sila subscribe, like, komen dan share video ini ya. Muak sikit. Muak sikit. Sangat ni Tuan Karim. Share lah info sikit. Ini VVIP punya secret tau. Korang kuli picisan. Jangan nak sibuk. Kejap Tuan. Saya terhidup sesuatu. Nampaknya seperti ada orang sedang menuju ke sini Tuan Karim. Alamak. Ada je yang nak kacau lain. Yes. Cantik betul orangnya. Terasa meletup jantung di dada. Dahlah tu Tuan Berong, better nak briefing dengan Melati ni. Maafkan padik Tuanku. Cantik orangnya. Apa namanya tadi ayanda? Puteri Lipo, anak Maharaja Yunglo dari kerajaan China. Beliau akan datang ke sini bersama pengawal peribadinya. Ha, take note ya Melati. Apa tujuan Maharaja China tu hantar putrinya kemari Tuanku? Kerajaan dia rupanya selalu diserang raksasa dan makhluk mistik seperti negeri kita. Macam-macam cara diorang dah buat. Namun satu persatu makhluk pemusnah datang mengganggu. Ada yang menyerang dari laut. Ada yang menyerang dari tanah. Dan tak kurang juga yang menyerang dari udara. Jadi Maharaja China tu hantar putrinya untuk belajar ilmu menentang raksasa dari kerajaan negeri kita. Ha. Tapi ayahanda, kita pun bukannya pandai sangat. Nasib baik ada Awang dan Badang. Kalau tak, dah purak-peranda indra sakti ni dibuatnya. Oh, sebut pasal Awang, mana dia berlatih? Bukankah dia sepatutnya hadir di mesyuarat ni? Patik suruh dia pergi cari buah salak Tuanku. Patik ingat nak buat cappuccino buah salak. Nanti bolehlah kita minum sama-sama. Ish, better ada benda penting nak bincang. Kau suruh dia pergi cari buah salak pula. Kecil betul IQ kamu ni. Buat menangis manja pula dia. Siapalah punya orang yang kasih gali ini tanah? Kasih rosak ekosistem saja. Tiada sifat geografi punya perangai. Sinang banjir tau kalau ini macam Awang. Apalah agaknya yang diorang cari ni, Kapten? Harta karun agaknya. Entah-entah, ada orang nak tanam pokok durian agaknya. Sangka baik je lah. Tuan, ada pula si Awang dan Badang ni mengganggu operasi kita. Entah macam mana pula diorang boleh tahu. Nak abort mission ke, Tuan? Abort mission apa bendanya? Jabu dan Kobeng tu kan ada. Sisialah aku hantar diorang untuk jaga engkau. Dah, serang diorang cepat. Serang! Baik, Tuan. Korang tunggu apa lagi? Musnahkan Awang dan Badang tu cepat! Raja, bos! Bat, siapa pula dah ni? Oh,
syadong kaki sendiri pula, ai. Lucu lah kau ni. Hiss. Pelawak Sarkis mana lah pula ni? Apa hal mau serang kita? Gila punya spesies kah lu orang? Ambil ni punya kenet. Kena pun. Nah. Woi, Captain Gilap, tak payah nak usaha diorang. Ha, kau fight dengan aku. Ada berani? Korang ada punya bandit? Ha, mari kita bertarung. Yes, Kalim. Aku akan bukakan rahsia tongkat sakti ini. Pasti aku akan kecapi apa saja yang aku ingini. Cis, tak guna. Kau makan aku macam tu je. Ambil. Oh, kau hantar kuda ya? Terima ini. Iya. Pendekar tu bukan kau ni. Tangan nama comel je. Tapi padu. Ambil kau. Ada. Aduh. Masa ni aku kasih sedas lagi. Woi, yang korang serang kita orang tiba-tiba ni apa sal? Dah hilang akal ke? Eh, nak salahkan kita pula. Korang lah yang sibuk nak mengecoh kita orang menggali. Ha, dah lah. Rasa yang ini pula. Ya! Kish! Ya! Dengan aku. Sudah. Hentikan semuanya. Nah. Adon. Menyesal pula serang dia tadi. Adon. Dah. Duduk diam-diam. Malu aku tahu tak. Boleh kalah dengan budak kenit macam kau ni. Boleh tak kalau aku nak tekan butang ni? Apa sal? Boleh keluar lagu ke kalau tekan butang tu? Mungkinlah aku. Tak ada keluar lagu pun. Kapal Puteri Cina tu, Tuan Puteri. Ya, Ernie. Siap sedia yang semua. Terima kasih kerana menyambut kedatangan kami, Tuan Puteri. Puteri Lipo sedang beradu. Izinkan saya untuk memanggilnya. Silakan, saudara. Selamat datang ke Indra Sakti. Terima kasih,